أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته, <تكلم يسعى> ورحمة الله وبركاته> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يحده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin wa Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini hari Senin tanggal 15 Dhul Hijjah tahun 1444 Hijriah atau 3 Juli 2023 <coughs> kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Sunnah Lin Nisa Fiqih Fikih Wanita bersama dengan guru kita Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 316. Di halaman 316 ini masih dalam pembahasan bab pernikahan. Lanjutannya pembahasan malam hari ini adalah tentang malam pengantin. Dalam bahasa Arabnya dibilang Lailatul Zafaf. Kemudian terkait pembahasan malam pengantin, ini kaitannya dengan malam pertama. Kalau kemarin Lailatul Zafaf bahasanya itu malam resepsi. Karena biasanya di Timur Tengah atau mungkin di Indonesia sebagian orang-orang Arab atau kita bilang, sebagian orang-orang Hadarim, atau sebagian mengatakannya yang keturunan Arab, mereka mengadakan resepsinya itu malam-malam. Walaupun ada juga sebagian yang bukan orang Arab, ya mungkin orang Betawi, orang Jawa, orang Sunda, apa orang mana gitu. Ada juga yang mereka resepsi di gedung malam-malam, ada juga gitu ya. Nah, maksudnya adalah kemarin disebutnya pembahasan tentang. Lailatul Zafaf tapi terkait malam resepsi pernikahan karena biasanya resepsinya malam-malam. Kalau sekarang ini lain lagi. Ini yang sekarang tentang Lailatul Zafaf. Kita kasih judulnya malam pengantin tapi maksudnya adalah pembahasan tentang malam pertama. Ya malam pertama. Nah, apa yang akan disebutkan oleh penulis Hafidahullah adalah beberapa adab bagaimana ketika mereka menjalani malam pertama setelah akad nikah. Jadi, setelah akad nikah, laki perempuan sudah sah ya mungkin mereka sudah menyiapkan rumah sebelumnya bakal tinggal di mana gitu alamatnya di mana nah ketika sudah masuk rumah maka di malam itu udah nggak ada siapa-siapa namanya pengantin baru gimana gitu itulah yang dimaksud dengan pembahasan kali ini kita kasih judul "Malam Pengantin", tapi ini kaitannya dengan malam pertama. Ya, mungkin pembahasannya agak, bakalannya agak gimana gitu ya. Tapi kita ingatkan kembali lagi, ya. Kita ingatkan kembali lagi, ada seorang perempuan, ya, bertanya kepada Nabi SAW tentang apa namanya perempuan itu kalau mimpi basah harus mandi atau tidak gitu kan ini yang nanya perempuan nih kan mau nanya itu kan enak nggak enak gitu kan tapi hebatnya tuh perempuan mengawali perkataannya dengan mengatakan innallaha la yastahi minal haq ya sesungguhnya Allah itu tidak malu terhadap kebenaran Allah tidak malu kalau kita ngebahas kebenaran. Jadi biar bahasanya agak gimana gitu. Sebagian orang mungkin membahasakannya wagu atau membahasnya mungkin jorok gitu ya. Ini kita sampaikan di awal. Biar nanti ketika kita sampai dengan pembahasan itu, ya sudah kita lanjut-lanjut aja gitu ya. atau lihat sebelum kita lanjut pembahasannya, lihat dalil di halaman 320. Lihat dalil di halaman 320. 20. Kita hanya perhatikan satu kalimat saja, dalil kedua. Satu kalimat. Apa bunyinya? Dalil kedua. Udah, udah baca belum? Dalil kedua apa bunyinya? Nah. Inna Allah la yastahyi minal haq. Allah itu tidak tidak malu kalau kita bahas kebenaran. Jadi kalau kita bahas Lailatul Zafaf, nanti akan ada bahasan begini, begitu dan lain-lain, maka kita ingat innallahu ala yastahyi minal haq. Mau tidak mau harus dibahas ini, seperti itu. Paham maksud saya insyaallah ya. Sekarang kita lihat ketika laki-laki perempuan sudah akad nikah, maka mereka akan menjalani yang kita bahasakan itu malam pertama. Nah, bagaimana ketika mereka malam pertama ini apa saja adab-adab yang mesti diperhatikan yang harus diperhatikan? Yang pertama <tuh> Ini masih enak nih bahasanya yang pertama. Ya, di halaman 316 seorang suami mengucapkan salam kepada istrinya. Karena ini orang lain, nggak kenal sebelumnya gitu kan. Maka biar enak, adab yang mesti diperhatikan laki-laki kepada istrinya ini, suami ini harus mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu kan. Sambil dia senyum, dia mengucapkan salam kepada istrinya. Kenapa? Karena hal ini adalah diantara sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takut di hati istri. Karena mungkin namanya laki-laki baru ketemu. Makanya itu yang pacaran gak nikmat itu ya. Mungkin udah kenal, udah tahu apa. Ini, ini kalau bicara pacaran haram lah kita udah tahu semuanya ya. Karena Allah mengatakan wala robuz zina. Jangan mendekati zina. Sebagian orang mengatakan katanya udah udah pacaran setahun, udah pacaran dua tahun, udah pacaran lima tahun, udah pacaran dua belas tahun, tapi nggak ngapa-ngapain katanya. Sekarang patokannya bukan dia. Ayat bilang jangan mendekati zina dan orang semuanya tahu pacaran itu ada kemungkinan berzina. Yang dia bilang nggak ngapa-ngapain aja, dia tahu ada kemungkinan berzina. Buktinya dia bilang nggak apa ngapain katanya udah tiga tahun lima tahun tujuh tahun pacaran berarti ada kemungkinan berzina itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ta zina jadi nggak mentang-mentang nggak apa ngapain berarti jadi halal pacaran gitu enggak nah di sini terkait pembahasan malam pertama suami istri suami itu malam pertama bagusnya ngapain bagusnya dia mengucapkan salam kepada istrinya jadi nggak asal langsung, kalau bahasa kita bilang nggak asal langsung mulailah begitu. Ujuk-ujuk gimana gitu, perempuan takut. Nah ini laki kok nah, gitu. Jadi ucapkan salam, assalamualaikum. Gitu. Biasa kalau baru kenal bilangnya apa? Kalau laki-laki ini ya mungkin kalau pakai bahasa Arab bilangnya anti gitu ya. Gimana kabar anti? Udah makan belum? Gitu kan. Ya kemudian tanya apalah pokoknya kesankan ini laki-laki baik gitu karena perempuan ini baru kenal sama ini laki gitu ya laki-laki paham lah lebih lebih pinter mungkin ini ya. seperti itu pokoknya begitu kalau sekarang kan apa namanya ini udah pada pengalaman sebagian udah pada senior masya Allah tapi tetap ya pembahasan ini bermanfaat ya pembahasan ini tetap bermanfaat bisa kita sampaikan kepada yang lain Ya, bis apa namanya paling tidak ini pembahasan adalah kebaikan buat kita kebaikan buat kita, kita paham ini nggak rugi ya kita paham ini enggak rugi ya, walaupun sudah senior bahasa kerennya sudah sepuh gitu ya tapi tetap pembahasan bermanfaat Insya Allah ya tetap diperhatikan Nah sekarang kenapa kok laki-laki itu di malam pertama mengucapkan salam kepada istrinya. Nah, yang menjadi dalil akan hal itu adalah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini hadis sanatnya Hasan. Ya dikatakan Annan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Lama Tazawwajaha Bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menikahinya Kata Ummu Salama Fa'arada an yadukhula alaiha Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ingin Menemuinya Ingin mendatanginya Ingin ketemu dengan istrinya salama yang Nabi mulai pertama kali adalah mengucapkan salam. Nggak tahu kan, mungkin nanti ada istri yang kedua misalnya, yang laki-laki ya misalnya. Contoh ibu ya, contoh. Bisa diamalkan ini. Nah ketika menikah yang kedua, Assalamualaikum. Intinya biar nih perempuan tahu, nih laki orang baik gitu, bukan orang jahat gitu kan. Biar kenal orang bilang kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan seperti itu maka ucapkan salam ya ucapkan ucapan salam kadang-kadang mungkin yang muda-muda nih karena jiwa mudanya menggebu-gebu lupa poin ini kadang-kadang gitu ya atau mungkin karena dia tidak paham tidak belajar tentang fikih pernikahan masuk mah gitu langsung masuk masuk aja gitu kan enggak tapi ucapkan salam intinya biar saling kenal gitu biarnya perempuan tahu ini suaminya adalah orang baik gitu sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah, warahmah seperti itu <tuh> ya yang rumah tangga udah lama juga nggak masalah Praktikan ini nggak apa ini kan adab gitu ya dan berlaku kapan saja kemudian yang kedua yang mesti diperhatikan kepada laki-laki ya kepada laki-laki ini yang akan menikah atau yang sudah menikah nggak apa-apa sebagai amanat ilmiah juga harus paham jangan-jangan besok ada rezekinya nikah lagi nggak tahu gitu. maka yang kedua yang harus diperhatikan adalah berlemah lembut kepada istrinya nah, gimana caranya berlemah lembut kepada istrinya di sini dikasih contoh dengan memberikan kepadanya sesuatu bawain minum bawain makan disuapin atau tidak disuapin ya, jadi intinya biar kenal istrinya ini kepada suaminya ah, oh, ini laki-laki baik gitu. gambarannya ada dalam riwayat Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Jadi ya sebutkan ini hadis riwayat Ahmad. Disebutkan sanatnya ini ada kemungkinan Hasan. Ya kita kita perhatikan. Kata dia bilang apa? yang bilang nih Asma binti Yazid. Asma binti Yazid dia cerita. Ini qayyantu Aisyata li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendandani Aisyah. Siap-siap nyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didandanin pas baru nikah berarti ini. Thumma Tuhu. Kemudian aku mendatanginya, mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngajak Aisyah radhiyallahu anha. Fada'au tuhu li jilwatiha. Kemudian aku panggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ketemu sama Aisyah radhiyallahu anha. Supaya dilihat, ini istrinya. Fajaa. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Fajalasa ila janbiha. Kemudian Nabi SAW duduk di dekat Aisyah radhiyallahu anha. Fa'utiya bi'ussin Fa'utiya bi'ussin Kemudian Nabi SAW Dibawain gelas Fihi labanun Di gelasnya itu ada susu Fasyariba Kemudian Nabi SAW meminumnya. Thumma nawalahan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ngasih ke Aisyah radhiyallahu anha. Fakhafadat raksaha. Tapi Aisyah malah nundukin kepalanya. Aisyah menundukkan kepala. Wastahya. Dia malu. Qalat Asma. Kemudian Asma ini berkata. Asma pengen ngajarin adab sama Aisyah. radhiyallahu anha. Fantahar Tuha. Asma bilang. Saya tegur Aisyah. Dikasih minum. Bukannya diambil malah nunduk. Gitu memang malu gitu. Fantahar saya tegur kata Asma. Wa laha dan saya bilang sama Aisyah, "Khudhi min yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Itu ambil minumnya dari tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhat. Kemudian sama Aisyah radhiyallahu anha diambil, fa syai'an. Terus diminum sedikit. Nah ini. Berarti diantara adab di malam pertama, suami itu datang bawa minuman bahasa kita, bawa minuman enak, bawa makanan enak, kasih ke istrinya. Seperti itu, ini yang kedua. Kemudian, yang ketiga, yang harus diperhatikan bagi laki-laki, meletakkan tangannya di atas kepala istrinya seperti ini kemudian mendoakan ya mungkin sambil dipeluk peluk sayang pegang kepalanya gitu kan seperti itu sambil didoakan ini kenapa seperti itu ini berdasarkan sabda Nabi saw Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai Ibnu Majah dengan sanad yang hasan idza tazawwaja ahadukum imra'atan kalau salah seorang di antara kalian menikah dengan perempuan itu satu au ishtara khadiman atau mungkin dia membeli budak budak perempuan ini bukan nyamain istri sama budak perempuan Bukan Nabi bilang Kalau nikah Atau kalau membeli budak perempuan Falyakhut <tuh> binasiyatiha Maka Taruh tangan di atas kepalanya Wal <tuh> azzawajal Kemudian dia baca Bismillah wal yad'u bil barakah. Kemudian dia doakan dengan keberkahan. Sambil pegang, sambil baca apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal taha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabataha alaihi. Jangan pegang kepala sendiri ya, ini saya nyontolin doang. Tapi pegang kepala istrinya. Dari tadi saya nyontohnya kepala sendiri yang dipegang gitu. Pegang kepala istrinya gitu. Ya ntar kalau ada yang belum ngelakuin pulang ya bilang aja bu tadi belajar di masjid di musola baca kita belum kayaknya deh pegang dulu bentar ya baca kitabnya mana tadi ya, catat halaman 317 bisa diamalin nanti di rumah nggak apa-apa belum terlambat walaupun udah senior ya bahasa kerennya udah sepuh gitu nggak apa-apa amalkan ini eh nanti pulang yang ini belum misalkan yang pertama ngucapin salam ah udah yang kedua bawa makanan minuman ah udah eh, ini yang ketiga nih kalau belum belum kelewat masih panjang umur ya alhamdulillah bisa nih bu bentar ya pegang palanya mau baca doa dulu gitu nah, ini bisa dipraktekkan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa bika min syarriha wa ma jabaltaha alaihi ya Allah, aku mohon kebaikan yang ada padanya, aku mohon kebaikan yang kau ciptakan padanya aku berlindung dari keburukan yang ada padanya aku berlindung dari keburukan yang kau ciptakan padanya, seperti itu <tuh> itu yang ketiga Kemudian, yang keempat, sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat nah ini, kenapa sholat dua rakaat ini dinukil dari salaf? Orang-orang soleh terdahulu, mereka kalau malam pertama sholat bareng sama istrinya dua rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. <tuh> Di antara disebutkan hadis Abu Sa'id, eh, "Maula Abu Asid." Hadis Abu Sa'id, "Maula Abu Asid", artinya Abu Sa'id ini memerdekakan Abu Asid. Jadi, kalau... Contoh nih saya memerdekakan Fulan Si Fulan ini budak misalnya Maka saya ini adalah Maula Fulan Atau Abu Bakar radhiyallahu anhu Memerdekakan siapa? Bilal ya Maka Abu Bakar ini adalah Maulanya Bilal kalau bahasa pendekatannya kita bilang bosnya Bilal gitu, tapi bukan bosnya. Ini Maula namanya, maksudnya yang memerdekakan. Nah, ini maula ini dulu kita pernah belajar waris termasuk ahli waris. Jadi kayak misalkannya kayak Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan Bilal. Maka Bilal ini misalnya Allah takdirkan orang kaya gitu kan. Kemudian meninggalkan harta waris. Ahli warisnya Pak istri, oh tapi istrinya nggak ada. Anak-anaknya nggak ada. Orang tua, orang tua nggak ada. Saudara-saudara nggak ada semua. Ada yang siapa? Oh, itu yang kemarin memerdekakan dirinya. Namanya Maula. Oh, udah warisannya ke dia semuanya. Seperti itu. Yang nah, disebutkan ada hadis Abu Sa'id. Maula Abu Asid. Dia mengatakan, Tazawwajtu wa ana mamlukun. Aku menikah. Kata Abu Asid. Sementara aku statusnya masih mamluk, masih budak. Pada auto nafaron, kemudian aku undang ada beberapa orang min ashabin Nabi saw, sahabat Nabi saw. Fihim ibnu Mas'ud wa Abu Dar wa Hudayfah. Di antara mereka ada ibnu Mas'ud, Abu Dar sama Hudayfah. Qala Kemudian Dia cerita Dibilang Wa uqimatis sholah Di apa namanya Didirikan sholat Fadahaba Abu Dhar Liataqaddam Kemudian Abu Dhar itu pengen maju. Fakalu hmm. ilaika. Kemudian mereka mengatakan kamu aja yang maju. Yang jadi imam budaknya ini Abu Asid ini. Ya. Kemudian dia bilang nggak apa-apa nih nggak masalah budak jadi imam gitu kan kalau naam kemudian mereka jawab iya nggak apa-apa kemudian kala dia bilang fataqadam tu bihim wa ana abdun mamlukun aku maju jadi imam sementara waktu itu aku masih seorang budak wa alamuni. dan mereka mengajarkan kepadaku Faqalu, mereka mengatakan Iza dakhala alaika Ahluka Kalau nanti kamu ketemu sama keluargamu Maksudnya sama istri, karena baru nikah nih kan ya Fasal di rakatain Salat dua rakaat Kata sahabat-sahabat Nabi SAW Thumma Salillah min khairi Ma dakhala alaika Kemudian minta kepada Allah kebaikan. Anak baru nikah nih kan. Wa bihi min syarrihi dan dari keburukannya. Thumma sya'naki wa sya'na ah. sya'naka wa sya'na ahlika. Setelah itu bebas, terserah kamu sama istri mau ngapain. Berarti di sini diajarin yang pertama suruh sholat dua rakaat. Yang kedua baca doa kayak tadi Allahumma ini as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syariha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Yang ketiga, ya udah mau ngapain aja bebas. Seperti itu. Ini yang menjadi dasar pengantin laki-laki diingat ketika malam pertama salah satu yang dilakukan salat dua rakaat bareng sama istrinya sebagaimana dalil yang barusan kita simak. Kemudian yang kelima di halaman 318 ratus delapan belas sebelum uh, di, di, disunahkan atau sesuatu yang mustahab laki-laki ini bersihin mulut dulu sebelum menemu apa menemui istrinya. Kalau bahasa kita sebelum mulai bersih-bersih dulu. Bersiwak. Atau boleh juga gosok gigi. Biar lebih apa? Biar lebih romantis. Biar lebih mesra. Biar lebih nyaman, seperti itu. Ini disebutkan dalam riwayat Syuraih bin Hani dia bilang kultuli Aisyah. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bi ayyi syai'in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yabda'u idza dakhala baitihi. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pengen masuk rumah, yang pertama dimulai itu apa? Qalat bis Nabi siwakan dulu. Begitu juga dengan pengantin baru gosok gigi dulu atau kalau udah ada siwak biasa siwak kan di kantong gitu ya sebelum masuk ke rumah siwak kan ini termasuk sunnah atau bawa gosok gigi ke masjid sholat isya sholat sunnah mau pulang gosok gigi dulu biasa pulang buka pintu pakai sendal ke parkiran naik motor gitu besokannya kalau ada yang gosok gigi dulu ya nggak apa-apa ini termasuk sunnah nggak mesti malam pertama nggak mesti Cuman di sini walaupun dilakukan tiap hari oleh Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah anha ketika ditanya ketika Rasulullah SAW masuk rumah yang pertama dimulai apa gosok gigi dulu maka ini termasuk sunnah begitu juga ketika malam pertama kemudian yang berikutnya yang yang keenam di sini salah kasih nomor ya yang ketujuh kalau di terjemahan. Harusnya kan 6. Ini mulai agak agak dalam ya, agak dalam. Yaitu apa? Baca doa sebelum mulai. Dalam nggak apa-apa ya kita kita baik kita bilang aja kita baca ya. Jadi sebelum berjima, sebelum berhubungan suami istri, baca doa dulu. Baca bismillah dulu. Gitu. Baca bismillah dulu. Bismillah ya, bukan bismika. Bismika mau bobo. Gitu. Baca bismillah, tarawih azan, tidak azan dulu. Fadal maazin. Ya, bismillah kita lanjutkan poin yang keenam. Tulisannya yang ketujuh di halaman 318. Ya, ketika malam pertama ini yang dilakukan oleh suami ini ya, suami. Yaitu sebelum dia berhubungan suami istri, sebelum dia berhubungan dengan istrinya, sebelum dia jima dengan istrinya, maka dia baca bismillah dulu. Baca bismillah dan baca doa Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas Dia berkata Nabi SAW bersabda Ini hadis Bukhari Muslim Ya perhatikan ini penting nih Di dalil terakhir ya Di halaman 318 Kata Nabi SAW Ama law anna ahadakum Yaqulu Apabila Salah seorang Di antara kalian Dia Dia membaca Hina ya'ti ahlahu Ketika dia Yakti artinya mendatangi istrinya. Kalau kalau belajar bahasa Arab dikit kita gitu ya, apa namanya? Kalau berhubungan suami istri kan bahasa Arabnya jima gitu ya. Berarti kalau berjima itu bilangnya jamaa yujami'u seperti itu. Tapi di sini bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam sopan. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya bagus, enggak dibilang jima jamaa yujami'u enggak tapi yakti tapi artinya dalam bahasanya halus gitu bagus yakti ahlahu ketika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya tapi maksudnya adalah berhubungan suami istri gitu ya. kemudian dia membaca apa Bismillah Allahumma jannibni syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana ini yang laki-laki wajib hafal ya bismillah Allahumma jannibni syaitan wajannibis syaitan ma razaqtana itu doanya ya dengan menyebut nama Allah ya Allah jauhilah aku dari setan jauhi setan dari apa yang telah engkau kasih kepadaku kan dikasih istri jadi dirinya jauhin dari setan istrinya juga jauhin dari setan nah ketika dibaca Bismillah Allahumma jannibni syaitan wa jannibni ma thumma fidalika kemudian ditakdirkan dapat rejeki Aukudia waladun Atau maksudnya mereka dapat anak Kalau baca doa itu <tuh> Lam yadurrohu syaitanun abadan Setan itu tidak akan bisa memudorotkannya selama-lamanya Makanya wallahu'alam ya Kita lihat ada orang yang Kemasukan jin kesurupan, diganggu setan. Ya mungkin salah satu sebabnya dulu bapak ibunya nggak baca doa. Mungkin ya. Tapi kalau memang dulu bapak ibunya baca doa, ada sebab lain kayak contoh misalkannya ada orang yang kesurupan gara-garanya dia bawa kayu, kemudian kayunya itu kayunya itu jatuh nibanin orang orang gila. Orang gila itu kan ditempelin setan, balas dendam itu setannya gitu. Ada juga gitu kan. Cuman ini diantara sebabnya mungkin ya nggak baca doa orang tuanya gitu. Dan ini yang pertama kan tadi judulnya malam pengantin malam pertama. Ya yang yang laki-laki pengantin baru kan harus diingetin gitu. Tapi kalau yang sudah pengalaman yang sudah lama menikah ya wajib hafal. Jadi nggak ini dibaca nggak cuman apa nggak cuman uh, apa namanya buat pengantin baru doang Enggak Ini tetap. Nabi SAW mem membahasakannya secara umum. Kalau ada, eh, kalau salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, kemudian baca doa, Bismillah, Allahumma jannibni syaitan, wa syaitan marazaktana, Allah takdirin dapat anak, setan gak bisa mudaratin, gak bisa nyelakain. Tapi kalau, apa namanya, misalkannya, belum dikasih anak ya eh sudah setahun nikah dua tahun tiga tahun lima tahun sepuluh tahun lima belas tahun ya itu kan urusan yang di atas ya tapi di sini yang jelas Nabi saw udah ngingetin ya ketika mendatangi istrinya baca doa ini Allah kasih rezeki dapat anak maka setan nggak bisa nyakitin selama lamanya seperti itu. Ya jadi ini diamalkannya atau dibacanya ya setiap dia mau mendatangi istrinya baca doa ini. Yang baca siapa? Yang baca suaminya. Yang baca suaminya. Gak apa-apa baca yang kenceng, istrinya senyum-senyum gitu kan. Karena udah sama-sama paham, sama-sama belajar. Ya gak masalah. Gak masalah. Yang jelas ini sama dengan mengamalkan mengamalkan sunnah. Nah, ini yang mesti diperhatikan di malam pertama. Nah kalau udah baca ini, ini kan udah mulai nih ya. Nah, kalau mulai ada lagi yang perlu diperhatikan. Lanjutnya di halaman 319. Sebelum dilanjut sampai sini ada yang bertanya? yang malu nanya ketik di WA, gak dibaca namanya. Walaupun saya tahu nomornya juga saya nggak sebut namanya gitu. Gimana? Ada yang ditanyakan? Tadi ada yang mau nanya, antum? Ah, silakan. Kalau pada waktu itu dan kita belum mendapatkan ilmu yang seperti ini, oh, nah. ya, jadi bagaimana kalau dulu belum paham? Kalau dulu belum tahu, maka jawabannya apa? Rabbana la tu inna sina, au Ya, ya Allah ya Arab kami jangan hukum kami ketika kami lupa atau kami salah namanya belum tahu ya kan dan ini ketika ada yang menikah misalnya menikah siapa anak kita cucu kita kita kasih tahu ini nggak apa apa Allah itu nggak malu kita bahas kebenaran gitu atau sesama laki-laki lagi ngobrol sama sama temannya kemudian ngebahas ini diingatkan jangan lupa baca doa Bismillah Allahumma jannibis syaiton wajannibis syaiton ma razaqtana supaya nanti kalau dapat anak setan nggak bisa nyakitin selama lamanya nggak apa-apa jadi kalau dulu ya dulu sudah nah sekarang misalkannya contoh misalkannya uh, ada seorang perempuan yang katanya mungkin sudah menopos atau sudah tidak haid atau kata dokter ini perempuan karena satu dan lain hal nggak bakal hamil tetap sunnah ini baca karena itu kan menurut prediksi Nabi S.A.W. mengatakan apa ida uh, Nabi Nabi Shosla mengatakan thumma kudi roba'i au kudi Nabi bilang kalau dapat rezeki anak jadi jangan mentang-mentang wah -mentang, oh, nggak bakal jadi nggak baca ini jangan Ketika dia baca sama dengan dia mengamalkan sunnah. Sama juga, ah udah 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 misalkannya udah udah tua juga nggak bakal jadi. Bukan masalah bakal nggak bakal, itu kan yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti ada nih bahasan kan ada orang yang katanya biar apa namanya tidak hamil, ya mohon maaf ya, apa dia mengeluarkannya di luar, itu namanya azal itu nanti ada bahasanya gitu di antara bahasanya nanti maksudnya mau keluarin di dalam apa keluarin di luar azal nggak azal yang nentuin jadi nggak jadi adalah Allah Subhanahu Wa Taala berapa banyak kita lihat ada orang yang katanya dia pengalamannya pernah azal tapi jadi juga ada juga yang sebagian apa namanya suntik KB tapi jadi juga kan ada juga seperti itu makanya nanti akan ada pembahasan Insya Allah. Tapi yang lain ada? Tidak ada? Tapi kalau tidak ada, kita perhatikan bahasan berikutnya. Ini udah agak mulai mendalam nih ya. Tapi kita sudah ingatkan dari awal tadi ya. Tetap dibahas ini sebagai amanat ilmiah. Di halaman 319. Ini pembahasan tentang adab setelah baca doa tadi. Adab berjima. Adab berhubungan suami istri. ini disampaikan sebagai pendahuluan ya sebagai pendahuluan supaya ada tambahan faedah setelah diingatkan baca doa tadi sebelum dia berhubungan suami istri maka bahasan berikutnya disampaikan adab-adab dan hukum-hukum terkait seputar itu apa saja yang pertama Eh, dianjurkan bagi laki-laki bahasa Arabnya itu muda abah. Jadi sebelum sebelum berhubungan suami istri muda abah. Kalau bahasa kita bilangnya apa? Pemanasan dulu begitu. Ah bahasa itunya power play. Tapi power play semua orang paham nggak? Iya, pemanasan. ya pemanas nah, kalau -kala ini kan bahasa yang umum ya. Kalau tulisan terjemahan ini bahasa yang ngeri, saya baca nggak enak nih. ya. Jadi pokoknya sebelum mulai berhubungan suami istri pemanasan dulu begitu. Atau bahasa bahasa kerennya mukaddimah lah, pendahuluan begitu ya, seperti itu. Ini sebagaimana disebutnya dalam hadis Jabir, radhiyallahu anhu. Ya dikatakan Lama tazawwaja Ketika Jabir itu menikah Fasa'alahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nanya Nanya kepada Jabir Kemudian di, dikatakan apa Tazaw Tazawwata bikran awsayiban. Kamu nikah sama perawan Atau sama janda wajah bahu bi annaha sayyibun. Kemudian kata Jabir, Jabir nikah sama janda. Fakola sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Malaka. Kenapa kamu nikah sama janda? Walil azari. Emang kenapa kalau sama gadis gitu? Kok nikahnya sama janda? walu'abiha apa namanya kan apa namanya eh uh, kalau kalau dalam riwayat lain dalam riwayat lain ya dalam riwayat lain itu disebutkan tuda ibuha wa tuda ibuk atau tula ibuha wa tula ibuk bahasanya itu Kenapa nikahnya nggak sama perawan aja? Kalau perawan sama perawan itu kan kamu bisa bercanda sama dia, dia bisa bercanda balik, gitu. Itu maksudnya. Tapi kalau yang diterjemah ini, baca aja lah terjemahannya gitu ya. Gitu. Paham maksud saya ya? Jadi Nabi SAW menegur Jabir. Nikahnya sama janda apa sama perawan? Sama janda. Kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat lain, kenapa nggak sama perawan aja? Kan kamu bisa bercanda sama dia, dia bisa bercanda balik. Begitu. Jadi lebih seru sama perawan gitu. Dalam apa dalam riwayat lain disebutkan Jabir ini punya adik-adik masih kecil. Adiknya ada beberapa begitu ya. Sengaja nyari yang janda biar sekalian apa? Sekalian jadi ibu sekalian buat adik-adiknya gitu. Tapi bukan berarti nikah sama janda nggak boleh. Enggak, ini hanya motivasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti janda dipandang sebelah mata juga bukan. Eh ya, bukan Karena Apa namanya Kalau kita bicara dengan Kalau kita bicara Islam Laki-laki Muslim Perempuan Muslimah Ini harganya mahal kemana-mana Ketimbang Orang kafir gitu ya Nah Nah Terkait dalil yang disampaikan Dalil yang disampaikan Ya disebutkan apa? disebutkan tadi di baris yang kedua di dalil ini walil azari walu abiha. apa namanya emang kenapa kalau perawan terus ee, apa namanya kenapa dengan kalau air liur kan jigongnya apa bahasa enaknya e, ludahnya lah seperti itulah e, kalau iler juga ya jadi kenapa gitu nah di sini ada isyarat apa ada isyarat isyaratnya itu adalah sebelum berhubungan suami istri pemanasan dulu isyaratnya seperti itu gitu. udah itu aja saya, saya saya nggak baca di sini kan udah pada punya bukunya gitu kan karena kita kan sedang menjelaskan pakai bahasa enak aja lah begitu seperti itu nah kemudian selanjutnya diingatkan juga sama penulis Hafidahullah, dibilangnya apa? Kalau suami telah selesai Telah memenuhi syahwatnya Ya kalau bahasa kita suaminya udah keluar duluan lah, udah selesai seperti itu Maka jangan Jangan dulu pergi ninggalin istrinya sampai istrinya juga udah selesai Ya gitu. Biar apa? Biar lebih romantis Ya gitu, kan Biar lebih harmonis, biar lebih cinta seperti itu. Itu diingatkan oleh penulis Hafizahullah, yang terkait masalah ini. Udah sampai di sini dulu, tahan dulu, tahan. Nanti poin yang kedua pada pertama berikutnya, insyaallah. Saya takut-takut bahas ya ini. <laughs> di depan senior-senior ini ya. Tapi nggak masalah. Sebagai amanat ilmiah tetap kita bahas insya Allah. Ya, wallahu a'lam. Tapi sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dari saya pribadi barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alam. Berarti besok kita kasih judul apa ya? Adab malam pengantin gitu aja ya. Nggak ya. apa-apa, adab berhubungan suami istri. Insya Allah. Ya nanti besok dilanjutkan. Ini ada berapa nih? Ada lebih dari 10. Ada lebih dari 10. Kita bahasnya pelan-pelan karena bahasanya lumayan berat gitu ya. Jadi biar agak ringan lah seperti itu. Sebelum ditutup ada yang ditanya terkait bahasan. Takutnya saya ngebahasnya nggak seperti bahasa terjemah, jadi di, bingung gitu kan. Tapi kalau selama masih oke okay, ya, alhamdulillah. Tapi cukup insya Allah. Nanti ketemu lagi besok ya kita di Kitab Minhajul Muslim ya bersama guru kita Syekh Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah kita bahas besok masalah akad jaalah ya akad jaalah insya Allah Tetap, sampai di sini Allah alam kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh